dan juga Azam Azmi Murad selain daripada Declan Lambert untuk turut sama-sama mencurah tenaga. Oh, dapat di rapat di situ, satu lagi free kick. Azam Aziz dalam bahaya. Ini adalah yellow card yang keduanya. Ya, kali ini terjahat. Azam Aziz jelas dilihat oleh pembantu pengadil dan pengadil sendiri. Walaupun tidak tepat, tapi dia cuba menghalang. Disebabkan pemain Thailand dalam ke arah melakukan gerakan ke hadapan ataupun ke arah gol. Tetapi ini sekali lagi memberikan ruang kepada pasukan Thailand. Malaysia pada penghujung saingan ketika ini akan bermain dengan 10 orang. Kalau diikutkan waktu yang dilanjutkan tinggal 1 minit saja lagi. Tetapi bakal diberikan beberapa saat tambahan. Ujurnya berlaku pada penghujung.